itu oke banget, Andrew banget. Ah, jadi cinta sama bentuknya yang oke banget. Sayang banget sama ini. Suka banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mbak Na Channel. Kembali lagi di channel Mbak Na, teman-teman semua. Semoga teman-teman Mbak Na semuanya sehat selalu ya. Oke teman-teman Mbak Na, kali ini Mbak Na mau nge-review salah satu produk daripada Hyde Beauty Skincare yang oke banget ya, yaitu Hyde Beauty Skincare Cushion Glamour daripada Hyde Beauty Skincare. Ini tuh oke banget ya, teman-teman tuh wajib simak. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti Mbak Na kasih tahu. Oke, stay tune terus. Nah teman-teman, kali ini Hyde tuh nggak tanggung-tanggung ya, dia bikin cushion yang so glamour banget gitu ya, so glamour, so eksklusif, so premium ya kan. Dia tuh bikin cushion yang oke banget ya, lihat aja nih. Ini bentuknya tuh kayak begini ya, istilahnya tampilannya aja tuh udah sangat-sangat eksklusif banget ya. Untuk tampilan packagingnya gini ya teman-teman, bisa lihat. Ini packagingnya aja kayak gini ya, packagingnya tuh kayak gini. Jadi dalam satu cushion ini ada 15 gram ya. Ini isinya 15 gram dan dari tampilan packagingnya aja dari luar ini tuh oke banget ya. Tulisannya kan udah tahu ya, Hyde itu warnanya tuh kayak yellow gold gitu ya, jadi tuh benar-benar yang oke banget. Kemudian dari tampilan ininya, ini tampilan packaging luarnya ya. Untuk tampilan cushionnya sendiri itu tuh kayak begini, jadi dia tuh kayak meling-meling gitu, gimana sih, cie. Jadi kayak meling-meling gitu ya. Apa sih, oh, aduh beneran deh, ini tuh bikin jatuh cinta. Jadi teman-teman tuh yang pun rugi banget kalau nggak punya ini. Kita lihat dalamnya ya. Dalam itu kayak apa sih? Nah, dalam itu kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, dari dalamnya aja itu tuh udah gila banget ya. Ini ya, desainnya aja tuh desainnya udah kayak begini. Jadi emang bener-bener so eksklusif banget ya. Ini para cewek ini, aduh kayaknya tuh harus wajib punya banget gitu loh. Nah, ini ada puffnya, puff cushionnya ya dalamnya. Kemudian ini kaca sih, cuman emang belum Mbak Na buka ya. Jadi ini, nah itu bisa dibuka ya. Ini kacanya, jadi kita bisa langsung lihat cerminnya di sini. Nah kayak gini. Jadi tuh ini benar-benar apa sih, kayak ada pantulannya gitu. Jadi ini kayak begini. Kemudian ini ada puffnya. Puffnya tuh beneran eksklusif gitu ya. Jadi dia memang ini tuh halus banget loh. Gila, ini kelihatan nggak teman-teman? Ini tuh ya, bentuk puffnya itu tuh halus banget. Nah, ya kan? Ini halus banget. Kemudian ini ada tanda Hyde-nya. Ya, ada tulisan Hyde Beauty gitu. Warnanya black. Jadi ini tuh enak banget kalau misalkan dipakai buat tap gitu. Terus kita lihat dalamnya ya. Dalamnya itu kayak gini tuh, bukanya kayak gini ya, teman-teman. Mana kasih tahu. Nah. Jadi kita bolak-buka gini, dan di dalamnya tuh ada ininya. Ada label Hyde Cushion Premium Extra Glowing gitu ya. Jadi ini ya ampun keren banget sih. Jadi itu bener-bener ampun, kita bisa ngaca-ngaca gini gitu sih. Jadi aduh, ini tuh bagus banget, keren banget. Setelah ini Mbak Na kasih tahu pemakaian daripada cushion ini. Oke, jangan kemana-mana ya. Ini tuh kandungannya udah ada niacinamide ya kan, kemudian dia udah SPF 45. Bayangin teman-teman, itu bisa searching ya, yang namanya skincare merek apapun ya, skincare merek apapun yang ada kandungan SPF lebih tinggi dari 30 ya, 35 up, itu sangat-sangat mahal sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan pakai sunscreen aja yang di atas 35 SPF-nya, itu pasti harganya tuh sangat mahal. Nah, kenapa ini tuh dibuat se-eksklusif itu ya, udah SPF 45, artinya apa, dia sudah ada kandungan untuk melindungi kulit kita nih. Jadi kayaknya kita nggak perlu lagi sunblock-sunblockan lagi ya, karena dia udah SPF 45. Jadi nanti Mbak Na mau pakai nih. Jadi ini tuh benar-benar yang terjaga banget ya. Puffnya ini ada di dalam sini. Jadi kalau habis pakai langsung masuk ke dalam tempatnya. Nah, jadi dia memang lebih higienis gitu ya. Oke.
Nanti Mbak Nana akan coba pemakaiannya dari cushion Glamour Hide. Jadi ini tuh nanti kita buka ya. Ini karena tadi masih ada labelnya, jadi Mbak Nana mau coba buka. Nah, ini tuh kayak gini ya. Kita buka ya. Jadi ini ada labelnya. Nah, ini tuh bentuknya gini. Jadi teman-teman tuh kalau untuk pemakaian saat sekali lagi Mbak Nana kasih tahu ya. Mbak Nana pernah juga nge-review cushion punyanya merek tertentu gitu ya. Jadi ini kalau pemakaian cushion itu jangan terlalu berlebihan, karena nanti kalau misalkan berlebihan itu bisa cemong-cemong gitu sih. Dan setelah rangkaian skincare kalian sudah kalian pakai, lalu kita pakai cushion ini ya. Aduh, cushion Glamour. Mari kita coba. Dan sekali lagi, kalau pakai cushion jangan terlalu banyak, karena apa? Dia tuh kayaknya kalau misalkan terlalu kita kita pakai sedikit aja tuh dia udah coverage banget loh, karena ini memang flawless matte. Jadi memang bener-bener yang pakai sedikit aja tuh udah okay gitu loh. Nah, jadi kita buka, kita coba dulu ya. Langsung kita coba aja ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini yang sebelum dipakai, ini yang udah. Jadi tadi Mbak Nana cuman satu kali sentuh, satu kali tap aja, ini kayak begini gitu. Jadi dia udah langsung ngeratain ya. Kita ratakan sebelahnya lagi ya. Nah, ini teman-teman ya, ini udah diratain ya kan, udah diratain. Tadi tuh Mbak Nana butuhnya yang sebelah kanan itu satu kali tap aja, kemudian yang sebelah kiri juga satu kali tap aja, dan jangan terlalu kencang, jangan terlalu kencang penekanannya, karena ini sekali tekan aja itu tuh udah banyak banget keluarnya. Jadi sedikit aja ya, jadi dia memang modelnya lebih ke arah cair gitu sih ya. Jadi gini, itu dia modelnya tuh kayak cair gitu, jadi gini ya. Nah, ini tuh penekanannya itu jangan terlalu kencang-kencang ya. Nah, ini sedikit aja tuh sekali tap untuk kanan, sekali tap untuk kiri. Ini tuh sudah coverage banget, coverage ke wajah. Jadi itu benar-benar yang rasanya tuh enak banget sih, langsung nempel gitu. Jadi benar-benar rata dan dia memang flawless matte. Jadi okay banget gitu ya di wajah ini. Kalau misalkan teman-teman butuh untuk apa ya, menambah supaya dia tuh lebih lebih nempel gitu ya, lebih nempel, kita bisa kasih bedak powder ya, jadi dia bisa lebih ngeset lah ya kasarannya. Tapi kalau Mbak Nana jarang banget sih pakai bedak powder ya, karena kalau Mbak Nana pakai udah pakai cushion itu udah okay, udah endul. Ini Mbak Nana pakainya yang warna Natural Glamour. Jadi ada dua warna, yaitu Natural Glamour dan White Glamour. Jadi kalau misalkan teman-teman itu disesuaikan dengan jenis teman-teman, jenis kulit teman-teman semuanya. Dan ini tuh udah pengandung niacinamide, juga SPF 45. Jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi pakai sunblock ya, karena ini sudah SPF 45, itu okay banget gitu ya. Yang tadi Mbak Nana bilang ya, semua kandungan skincare yang ada kandungan SPF-nya di atas 35 itu pasti akan mahal sekali. Dan ini tuh harganya tuh bagi Mbak Nana tuh worth it ya. Satu pack ini, satu cushion ini harganya Rp125.000. Jadi teman-teman, aduh nggak rugi jing, ini tuh gila banget deh, ini bener-bener eksklusif banget ya teman-teman, bayangin aja. Itu okay banget, endul banget, ah jatuh cinta sama bentuknya yang okay banget. Sayang banget sama ini, suka banget. Okay, teman-teman, segitu dulu ya ulasan dan review daripada cushion Glamour ya. Teman-teman semua untuk cewek-cewek wajib punya nih. Duh, rugi banget kalau nggak punya ini. Okay, pokoknya okay banget, ini recommended ya, recommended karena coverage-nya gampang dan sangat flawless, kandungannya okay banget, SPF 45 gitu aja. Segitu dulu ulasan dari Mbak Nana, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya dukung channel Mbak Nana dengan like, subscribe, and comment. Tetap sehat dan semangat ya. Salam cantik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah, bye-bye. Sampai jumpa lagi.